Sana, balik-balik. Aik, awal balik. Atuk marah, suruh balik. Dia kata jerebu. Padan muka. Bila akak cakap tak nak dengar. Kan dah kena marah dengan atuk? Tak seronoklah macam ni. Tak boleh main. Tak seronok. Hei, budak-budak ni. Asyik main je. Kalau jerebu ni berterusan, udara makin teruk. Mesti sekolah cuti. Cuti? Alamak, garam dah habis. Upin, Ipin, tolong belikan akak garam. Mana boleh keluar? Jerebu. Hai, jerebu. Nah, pakai ni. Terima kasih. Tak adalah korang hidup asap jerebu. Lepas tu balik cepat. Jangan pergi main pula. Baik, Kak. Ya, satu dan pendeka. Selamatkan mereka, Melania. Ha? Ha? Nak pergi mana lagi tu? Kan Atuk dah cakap, jangan main kat luar. Kita orang bukan nak main. Akak suruh beli garam. Atuk pula nak pergi mana? Nak pergi kedai juga. Beli topeng muka macam kau pakai tu. Atuk, kita naik motor lah. Vroom, vroom. Cepat sampai. Jerebu ni tak elok lama-lama kat luar. Betul? Sebab jerebu lah kita kena jalan kaki. Asap motor pun penyebab jerebu. Tahu? Baguslah, Atuk. Pencinta alam. Macam Cikgu Melati cakap. Iyuku. Ke motor Atuk rosak? Iyalah. Memang motor Atuk rosak. Motor tua lah kata kan. apa pula yang terbakar tu? Apa nak jadilah ni? Api. Kenapa kau bakar rumput-rumput tu? Bakar pun salah. Memanglah salah. Kau bakar ni memburukkan lagi kat daun yang dah jerebu ni. Dah tu nak buat apa? Tanam je lah. Kan lagi bagus. Tak adalah mencemarkan udara. Yelah. Mainlah. Ipin, ingat, kita mesti jaga alam sekitar supaya udara bersih. Jangan buat pembakaran terbuka macam tu. Baik, Tok. Atuk, ada asap lagi. Ish. Siapa pula yang buat pembakaran terbuka lagi ni? Kesian Uncle Motor. Habis basah. Nasib baik kita orang ada. Kalau tak, hangus Uncle Motor. Apa cakap macam tu? Tak baik. Tak. Hangus warung Uncle Motor. Banggalah tu. Mestilah. Kita orang selamatkan warung Uncle Motor dan kurangkan jerebu. Yelah. Jerebu-jerebu juga. Kerja sekolah dah siap. Besok tak cuti ke? Kan jerebu ada lagi? Pandailah korang. Buat kerja sekolah. Cepat! Jom. Mencecah sehingga 450. Jerebu semakin teruk. Sekolah ditetap. Yeay! Cuti! Apa ni, Rose? Macam budak-budak. Kakak, kenapa? Besok tak ada apa-apa. Sibuk je. Jomlah. Alamak, ada
Hari ni sekolah tutup. Kakak tak bagi tahu pun. Dah, dah, mari makan. Rose, tolong ambil kelaut tu. Ni opah. Sedapnya. Ingatkan sekolah je tutup. Rumah pun tutup. Opah tak nak habuk masuk. Jerebu teruk. Jadi korang jangan keluar. Tak boleh keluar. Iya. Boleh tolong akak buat kerja. Boleh. Upin, Ipin, ingat. Masa jerebu ni, kena banyak minum air supaya tekak kita tak kering. Takut nanti demam. Ya ke? Tak lagi, Opa. Akak kau mana? Nak bagi barang dia ni, ha? Ha, Saleh. Itu baju Rose ke? Ha-ha. Rose, angkat kain kat luar tu. Cepat. Baik, Opa. Ha? Kau jemur kain jerebu-jerebu ni? Bau asap lah jawabnya. Kereta aku pun dah tak lupa kereta. Penuh dengan debu. Dah lambat ni. Aku pergi dululah. Lambat nak pergi mana? Abang nak ke warung mutu ni. Naik ikut. Boleh? Boleh. Dia nak tutup warung. Sebab jerebu tak ada pelanggan. Tolong angkat barang, ya? Tak jadi ikutlah. Jerebu udah ada tak sihat. Betul. Yelah. Tata titi tutup. Pergi dulu. Bye. Sampai bila jerebu ni, kak? Entahlah. Dah, pergi sambung lipat baju. Cepat-cepat. Yelah. Lepatnya hujan. Baguslah. Sejuk sikit. Harap-harap jerebu pun hilang. Tak suka cuti? Suka, tapi rindu nak main dengan kawan-kawan. Esok pergi sekolah, jangan lupa pakai topeng muka. Baik, Opa. Jerebu-jerebu ni, Atuk marah. Entahlah, nanti kita tanya kawan-kawan lah. Mana semua orang? Dua, tiga kucing lari. Sudah hilang Ebo jari. Cepat. Apa yang jadi? Ibu jari siapa hilang? Macam mana boleh hilang? Jam ibu jari jadi kat dinding ni lah. Tengok tu. Semua dah hilang. Saya punya sudah tak cantik.
Tak apa. Biar aku cantikkan. Tak boleh, tak boleh. Ini saya punya. Memanglah kau punya. Aku nak cantikkan je. Tak boleh. Saya boleh cantikkan sendiri. Pergi. Yalah. Marvelous, marvelous. Ibu jari sudah ada balik. Aku punya pun dah cantik balik. Jari apa tu, Feeling? Jangan cantik-cantik. Dah comot. Eh, apa buat di sini? Jerebu, tak sihat main di luar. Masuk kelas sekarang. Masuk. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Hari ini kita belajar pasal jerebu. Jerebu berpunca dari asap. Asap berpunca dari pembakaran terbuka, pembakaran hutan, sampah. Macam Abang Roy. Asap kenderaan. Dan lain-lain. Tambah dengan cuaca panas, persekitaran kita akan jadi berhabuk. Dan jarak penglihatan pun kurang. Lagi satu, kita senang jatuh sakit. Sebab jerebu buat kita batuk, demam dan sakit mata. Macam itulah. Tak sihatnya. Jadi macam mana nak hilangkan jerebu? Bila hujan turun, jerebu hilang. Kalau hujan tak turun? Saya tahu. Suruh kata panggil hujan. Hujan! Oh, hujan! Kata, oh kata, kenapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil ular nak makan aku? Sudah salah. Ini jerebu punya hal. Kalau tak ada hujan, kita buat hujan tiruan dengan cara pembenihan awan. Macam mana tu? Awan? Tapi kalau tak ada awan, tak boleh juga. Tak ada hujan lah. Jadi sampai bila-bila pun jerebu. Iya. Sebab itulah kita kena jaga alam sekitar. Mencegah lebih baik dari merawat. Ingat tu. Cikgu, semalam kan dah hujan. Kenapa jerebu ada lagi? Siapa yang conteng dinding ni? Mari sini. Siapa? Ina, aku busy. Tak tahu. Aku tak sempat conteng tadi. Macam mana ni? Tidak, baby. Kenapa kamu conteng? Jangan buat lagi. Takana! Ada gempa bumi. Caci, kau tak apa-apa? Ayuh, kepala saya pusing. Saya mau balik. Hati-hati, Caci. Lapanya. Kita pergi gerai angka motor nak. Aku belanja. Boleh. Sukanya udara. Harumnya. Wanginya. Wangi kan? Kau nak minum apa? Aku nak... Uncle, padamkan jerebu.
Ayah, mana ada jelebu? Tengok, itu lagi jelebu. Ish. Sini jelebu. Tak sihat. Habis tu? Aku tahu.